pemohon mengambil nomor antrian untuk pendaftaran di loket. Yuk. Pemohon menuju loket. Pemohon menuju nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan registrasi ATM. Petugas melakukan registrasi dan verifikasi berkas permohonan pemohon. Petugas pelayanan menanyakan nomor telepon dan alamat email sebagai bukti untuk registrasi mesin ATM. Silakan ditunggu, nanti di bapaknya duduk dulu, nanti tunggu konfirmasi verifikasi via SMS sama emailnya ya. Yuk. Pemohon menuju ruang tunggu untuk menunggu registrasi melalui SMS atau email. Yuk. Saya Pak Kurung. Cen. Pemohon menuju mesin ATM untuk melakukan registrasi sekaligus proses pencetakan yang sudah dikirim via SMS atau email. Yes.